Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Best Channel. Oke, di belakang saya ada Verza. Ini adalah Verza New 2022, tapi sudah saya ganti batok lampu full set yang model lampu bulat menjadi Verza All, lampu yang Verza All. Dan nanti akan kita ada penampakan dalamnya apa aja yang diganti, dan saya akan pasang visor juga. Nanti saya akan pasang list ya. List itu macam dia cover di headlamp ini sini. Oke, nah, saya barnya di belakang sudah dibeli dan nanti akan saya pasang. Langsung saja saksikan videonya sampai habis. Oke teman-teman, jadi ini adalah penampakan dari Honda Verza yang sudah dimodif headlamp full setnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah strippingnya, stripping yang Verza New 2022 ya. Ada beberapa modifan, dan sini saya sudah langsung ganti full set. Ya, ini juga saya sudah pasang lampu sen LED punya CB ya. Depan belakang. Ini plat bracket plat ya, bracket plat. Nah, di sini barang-barangnya, maaf ya teman-teman ya, berantakan. Nah, di sini saya ada, ini adalah barang-barang yang sudah dibongkar. Maaf, saya skip karena dalam pemasangannya itu orang bengkel ya. Jadi saya hanya memberikan apa-apa aja, mengasih tahu apa-apa aja yang sudah dikerjakan. Nah, di sini bracket aslinya ini dipotong ya, bracket aslinya dipotong. Karena saya tidak pakai lagi nanti yang model lama, bracket lama saya tidak pakai lah. Jadi saya langsung potong aja. Di sini dipotong. Ya. Nah, ini lampunya yang bulat. Dan visornya juga ada baut-bautnya situ. Nah, di sini ini visor yang akan saya pasang punya Ninja R. Juga di sini ada seperti ini. Ini, nah, saya akan pasangin nanti, ya. Seperti ini saya akan pasang nanti di situ ya. Ini saya beli online. Oke teman-teman, gitu saja ya. Nah teman-teman, jadi bagi Anda yang mau modif seperti saya, ganti full set seperti ini ya, full set ya. Yang Anda beli itu ya, batok lampunya tadi full set ya, batok lampu full set, lalu tempat bracket platnya sama ini. Nah, ini Anda beli aja yang di Shopee atau di yang lainnya, itu bracket Verza lama, bracket lampu Verza lama ya, bracket headlamp Verza lama. Nah, jadi nggak perlu dipotong karena ini saya tidak pakai, jadi saya potong aja, saya nggak perlu beli lagi ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Jadi yang bracket bracket headlamp Verza All, lalu bracket platnya sama batok headlamp full set, itu aja yang Anda beli ya. Oke teman-teman, jadi yang perlu dibongkar tuh ada beberapa baut. Jadi sini saya tunjukkan aja, sini bautnya satu ya, sana dua, sini ya dua, kanan kiri, lalu ini bautnya. Nah, di sini ada baut juga, di sini ini buka juga ya, empat, lalu di sini. Nah, di sini ya lima ya, itu aja yang dibuka ya. Oke teman-teman, kita akan bongkar ya. Teman-teman, ini adalah tampilannya. Di sini tampilannya seperti ini. Ini speedometer, dia dilepas ya bawahnya, dilepas karena dia akan nyandungin nanti. Nah, dilepas bawahnya speedometer. Lalu
Tomsol atau flasher saya ganti, yang standar diganti dengan yang LED ini ya, karena dia sudah pasang LED. Ini bautnya di sini, bautnya besar dan kecil dua, yang belakang juga itu ya LED juga sudah pasang. Kalau lampu tinggal colok-colokan saja kabelnya ya, sesuai warna, gampang. Oke. Nah, ini ada lampu. Biasanya saya akan ganti dengan yang LED. Ini saya akan ganti dengan yang LED. Oke, kita hidupkan dulu lampunya. Sudah hidup ya. Jauh. Oke. Kita coba dulu ya. Kita hidup ya. Nah, kalau lampunya seperti ini, lampu sennya. Itu ya, nih, dua-dua hidup ya. Oke. Oke, mari kita lepas dulu. Ya, ini kita lepas. Ini kita lepas juga. Kita mau pasang ininya, topengnya ini ya, di sini. Oke, sekarang pemasangan ini ya, ininya apa namanya, listnya di sini ya.
Oke, sekarang tinggal pasang baut. Ya, sudah pasang baut satu. Penting nyangkut dulu ya. Oke teman-teman, jadi setelah selesai dipasang seperti hasilnya, tapi di sini saya mau pasang visor seperti ini, tapi saya rasa kurang cocok, ya, kurang cocok. Jadi saya tidak akan pasang visornya, saya akan ganti visornya yang model lain, yang model seperti ini nanti saya cari lagi. Jadi saya akan pasang stiker aja seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita pasang inilah hasilnya. Bisa kita lihat sini lampunya sudah terpasang, jadi lebih sangar, tidak petak lagi, headlampnya tidak memetak ya, mantap sekali.